Halo semua, balik ke bareng. Gue Arul di Player 2 dan selamat datang di Player Discuss. Oke, balik lagi di Player Discuss nih. Kali ini gue mau sebenarnya tutorial dan ngajarin ya. Nggak ngajarin juga sih, ngasih tahu aja sebenarnya. Gimana caranya bisa kalian ngerekam Nintendo Switch dan PS ya di PC kalian lewat OBS menggunakan capture card yang murah. Gue beli berapa sih? 100 ribu lah ya Sid ya? 90 ribu tuh kata Sidney juga. Kata Sidney 90 ribu doang. Dan ini simple banget caranya. Gue bakal tunjukin kalian. Soalnya yang nonton kemarin, khususnya kemarin ya, video yang Sidney main Kingdom Hearts, pada nanya gitu, gimana bang cara lu ngerekam OBS, ya Nintendo di OBS gitu tuh kayak gimana caranya. Dan gue pikir ya itu kalau jadiin video bakal informatif sih dan bakal longless juga. Jadi makanya gue bakal coba bikin videonya, cara ngerekamnya seperti apa dan setup-setupnya kayak gimana juga. Jadi kita langsung aja pindah ke setupnya. Oke, sekarang kita udah di setupnya. Sebelum mulai ke tutorialnya, pertama-tama apa aja yang diperlukan? Well, kalau kalian pengen rekamnya dari PS, ya PS4, PS4 dan Nintendo, gue gak bisa jelasin PS5 karena ya gue gak punya PS5-nya. So, hal pertama yang harus kalian siapkan ya tentu PS4 kalian. Dan kalau untuk Nintendo-nya, ya tentu Nintendo kalian. Dan dengan dock-nya. Buat Nintendo kalian harus siapin Nintendo dan dock. Dan untuk PS4 tentu siapin PS kalian. Dan gak lupa juga ini yang bakal kita pakai, HDMI video converter. Ntar harusnya ada close up shotnya. Ini kunci krusial yang diperlukan ya untuk bisa connect ke OBS. Ini murah, 90 ribuan doang harusnya. Dan dibandingkan Elgato ya, ini perbandingannya sama Elgato. Jadi kehitungnya ini masih murah. So, dan kalian juga butuh kabel HDMI sebenarnya. Soalnya ini si video capture-nya, video card-nya itu ya koneknya ke via HDMI soalnya. Jadi kalian tentu butuh kabel HDMI juga. So, sekarang kita langsung masuk aja ke OBS-nya. Oke, kita di OBS-nya sekarang karena kita mainly bakal pakai OBS ya. Jadi sebelum kalian buka OBS-nya, pastikan dulu kalian sudah nyolokin si video capture-nya ke komputer kalian dan ya PS-nya juga ke power-nya gitu supaya PS-nya bisa nyala. Ini gua mulai dari PS4 dulu. Caranya gimana? Ketika semuanya udah nyolok, tinggal nyalain PS4-nya. Kalian bikin pertama ke sini dulu, ke scene yang sebelah kiri. Ini abaikan aja bagian atas-atas ya. Ini gua bikin yang tutorial di sini ya. Kalian untuk bikin yang scene itu ya klik kanan maksud gua. Klik yang tanda plus ini. Ntar kalian bisa namain apa aja, PS4 atau Nintendo gitu kan. Bebas mau kalian namain apa aja. Karena gue udah bikin yang ini ada tutorial lah, gini aja. Caranya benar-benar simple banget. Di sini udah bikin tutorial, pasti ke sources udah bakal ada. Nah ini di sini kalian tinggal klik kanan aja atau klik tombol plus lagi dan langsung ke si video capture device ya, karena ini kita merupakan video capture ya, si alat yang kita gunakan. Jadi kita tambahinnya video capture device. Di sini kita tambahin aja PS4 atau Nintendo Switch gitu ya. Sip. Nah, harus udah keluar kayak gini. Ketika udah keluar kayak gini, kalian langsung pilih aja device-nya karena kalau di gua sih namanya FHD. Kalau kalian beli yang sama seperti gua, ada di link deskripsi di bawah by the way kalau kalian pengen beli. Yang ini FHD. Nah, ini tenang aja, enggak apa-apa, warna hitam, santai. Karena memang kalau gua sih PS-nya belum nyala. Selama kalian PS-nya belum nyala ya enggak akan ada apa-apanya. Kita ke settingan di bawahnya dulu. Di sini ada resolution FPS type. Device default juga enggak masalah sebenarnya, enggak perlu kalian otak-atik ya, itu akan default aja seperti PS4 kalian. Sources-nya seperti apa yang dikirimkan dari PS4-nya. Tapi kalau kalian pengen di custom, bisa aja pilih custom. Terus kalian pilih resolusinya mau berapa. Gua ambil di 1080 aja. Buat FPS gua ambil di 30 aja. Nah, ini juga tergantung PC kalian ya, kuatnya yang mana. Kalau gua di 1080 bisa, tapi dengan 30 FPS, gak bisa 60 FPS. Dah, video format biarin aja, color space biarin aja, color range juga biarin aja, buffering juga biarin aja. Nah, ini yang rada-rada krusial, audio output mode. Di sini kalian pilih yang capture audio only. Karena terkadang kalian kalau tidak memilih ini di checklist nih ya, use custom audio device, kalau nggak kalian checklist, terkadang suara sumber dari PS-nya tuh tidak ketransfer ke capture card-nya dan supaya bisa didengar di headset kita gitu loh. Jadi saran gue ini kalian dicentang aja, terus ini ada tulisan lagi audio device, terus kalian pilih di sini adalah digital audio interface. Kalau kalian beli yang sama persis kayak gue, harusnya udah ada, kalian okein aja. Nah, ketika kalian udah okein ini, nih gue coba nyalain PS-nya. Nah, lagi nyalain PS. Nah, seperti yang kalian lihat tuh ya, udah muncul logo PS-nya. Tandanya ya udah connect dan berhasil. Segampang itu sumpah. Di OBS-nya juga udah. Nah kan, udah masuk. Before, nah, warning-nya udah mulai kelihatan. Dan ya,
Udah deh masuk. Jadi kalian tinggal nge-record aja nanti seperti biasa. Kalau tutorial record cara nge-record OBS gitu di sini gua enggak akan kasih tahu. Ya karena di tutorial ini gua cuma pengen kasih tahu gimana caranya kalian bisa nge-record PS kalian via OBS ya dengan capture card murahan. Enggak murah juga sih, tapi murahan juga tetap bagus nih, jangan salah nih. Ini gua coba main sesuatu kali ya yang ada di sini ada. Coba kita recet yang clank aja. Ada suaranya atau tidak kalian bisa dengar? Nih gua lagi diam, harus ada suara nih ntar. Gading lagi loading ternyata. Pas in game aja. Tuh, udah mulai dengar suara, ada suara harusnya masuk sih ya suaranya. Ya, kurang lebih kayak gini. Kalian main juga via OBS, tapi kalau kalian main di full screen sebenarnya bisa. Kalian yang klik kanan di layarnya aja. Entar pilih yang full screen projector preview, entar ada monitor kalian apaan, jadi nanti bakal jadi full screen si gameplay PS4 kalian atau Nintendo Switch-nya. Kita coba-coba aja ini, coba-coba aja. Karena ini Zidni yang main ya, bekas Zidni main, jadi gua gak tahu apa-apa. Nah, mungkin ada delay sedikit untuk PS4. Sejujurnya gua sudah mencoba main God of War di OBS ini, delaynya gak begitu besar. Dan paling cuma 0,1 sampai 0,3 lah delay antara yang gue pencet dan yang terjadi dalam screen-nya. Tapi untuk Nintendo Switch gue bisa merasakan delay-nya itu 1 sampai 3 detik ya. Nah, gue coba main kan Nintendo Switch juga pakai OBS dan lumayan gimana gitu delay-nya, tapi ya not that annoying. Semoga ini suara gameplay-nya gak terlalu gede aja. Sip. Nah, sorry kalau kegedean gameplay. Wah, gue mati dong. Well, you guys got the point, okay? Gue gak akan main lama-lama, ini cuma buat testing doang. Dan ya, kita close. So, basically kalau kalian emang pengen main Nintendo Switch juga, sebenarnya step by stepnya sama banget. Kalian jangan lupa colokin dulu si capture cardnya ke komputer kalian dan pastikan udah kepasang ke dock dan docknya juga udah ada powernya, powernya udah nyala. Sama aja persis step by stepnya untuk di OBS-nya. Kalian bikin scene, kalian ke sources dan tambahin video capture device. Dan jangan lupa bagian audio tadi. Ini gue lagi ngasih lihat kalian. Ini sebenarnya gue udah dipakai OBS yang rekamnya, bukan pakai Nintendonya. Dan seperti ini. Ini kenapa nggak gue liatin tutorialnya? Karena ada sedikit kendala. Ada teknis, kesalahan teknis gue salah settingan rekaman lah saat rekaman pertama kali. Jadi ini gue harus rekaman ulang. Tapi kalian mengerti intinya lah. Semoga mengerti intinya ya. Jadi sebenarnya caranya sama persis untuk Nintendo Switch dan PS4. So semoga membantu. Nah, udah kan? Simple sih sebenarnya kan, gak begitu susah. Jadi kalian kalau udah connect segala halnya tinggal di record aja via OBS-nya. Jadi kalian main ya nontonnya ke OBS. Begitu. Dan semoga kalian ini kebantu sih ya. Gua semoga gak terlalu belibet ngomongnya. Dan kalau ada yang masih bingung, tulis aja di komentar di bawah. Nanti gue coba jelasin caranya. Oke, kalau ada problem-problem kasih tau aja. Ntar gue coba bantuin. Siapa tahu bisa gue beresin gitu si problem ya. Tapi basically sih gitu aja sih videonya. Jadi udah langsung balik ke setup di studio Zit nih. Oke, nah tadi udah tuh gue kasih tahu ya setup-setup dan tutorialnya, semoga membantu sih. Jadi kalau kalian suka videonya boleh di like. Dan kalau memang ada yang salah-salah gitu, ada settingan yang salah dan menurut kalian lebih bagus lagi nih yang udah sering rekaman juga pakai OBS, bisa tulis aja di komentar di bawah. Kita ngobrol, kita diskusi settingan yang terbaik seperti apa gitu. Dan ingat, ini pakai HDMI capture cardnya ya, HDMI capture card yang murah gitu. Jadi jangan berekspektasi mendapatkan kualitas yang 100%. Pasti ada delay antara gameplay dan di screennya seperti apa, di monitornya kayak gimana. Jadi ya udah, dimaklumi aja gitu delay-delay yang adanya. Tapi ya udah, segitu aja videonya. Kalau kalian suka boleh di like videonya, kalau nggak suka nggak apa-apa, di dislike aja. Tulis komentar di bawah. Ada saran lain nggak? Kita tutorial apa lagi nih? Siapa tahu nih untuk discuss gini kita bisa discuss lagi yang lain. Ntar video apa lagi. Jangan lupa juga di subscribe, disebarkan ke teman-teman kalian yang memang butuh cara merekam OBS itu kayak gimana. Dan jangan lupa juga didukung kita di Saweria, di link deskripsi di bawah. Dan follow kita di Instagram di @player2. Segitu aja, gua Arul log out.